Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mujib di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat desain spanduk banner Idul Fitri 1444 Hijriah di aplikasi PixLive dengan bahan-bahan yang sudah ada. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe jika teman-teman belum subscribe channel ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sebelumnya mohon maaf karena di sini adalah rame, yaitu di desa ya, emang betul ya. Tapi nggak masalah, yang penting kita langsung aja belajar. Oke, di video kali ini kita akan membuat desain untuk spanduk Lebaran Idul Fitri tahun 2023 tahun ini ya, di ukuran 3 meter banding 1 meter. Oke, langsung saja kita setting di image size. Nah, di sini aku pakai ukuran tingginya adalah 1 meter. Kita buat 1000. Terus yang ini lebarnya 3 meter, kita buat 3000. Supaya dicetak nanti tidak pecah, kita kalikan 2. 3000 banding 2 yaitu 6000. 1000 kali 2 yaitu 2000. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan background. Untuk background di sini aku sudah siapkan di link deskripsi, link downloadnya. Bila kalian bisa download langsung. Oke, di sini kita buat seperti ini. Jangan lupa untuk relative positionnya kita tempatkan. Terus kita kunci. Selanjutnya kita masukkan lagi pakai menu import lagi. Terus kita masukkan gambar ini. Sebenarnya ini sudah jadi ya. Kita tinggal tempel-tempel aja. Kita centang, terus kita kunci. Nah, selanjutnya kita bagian kanan juga kita kasih ini. Nah, kita buat 100 saja. Nah, relative position jangan lupa. Oke, kita kunci lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi untuk space untuk nama atau seperti masjid agung apa gitu ya. Nah, di sini kita buat seperti ini, kita perkecil. Kita buat dari tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk nama masjid. Misal di sini kalian mau pakai nama musola atau apa gitu ya. Misal di sini musola, L-nya 2 ya. Nurul Huda. Nah, kita oke. Terus kita tambahkan di sini. Oke, untuk font di sini kalian pakai bebas saja. Bebas mau kasih pakai font apa terserah teman-teman. Aku mau pakai fontnya dekoratif. Jenggol dekoratif. Bulina Oskam Delicious Morning Toddrow Melon Honey atau key seperti ini. Pokoknya bebas sih. Kalian terserah lah mau pakai font apa. Terus kita perbesar, bentar. Kita perbesar dengan seperti ini. Kita tempatkan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk tulisan Selamat Hari Raya. Jangan lupa untuk kasih spasi. Selamat Hari Raya. R-nya harus besar. Spasi lagi. Oke. Nah, di sini kita tempatkan di sini. Terus warnanya kita pakai warna hitam. Untuk fontnya kita ubah fontnya. Misal kita pakai font apa ya? Font Ocewi gini ya. Terus kita kasih stroke-nya.
centang. Terus kita relative position. Terus selanjutnya kita masukkan lagi Idul Fitri. Jangan lupa spasi Idul Fitri. Spasi lagi. Terus kita oke. Nah, di sini kita juga bisa pakai font yang lain juga. Idul Fitrinya kita perbesar dikit. Terus kita kasih warna di sini gradient, pakainya gradient yang bagian ini kita pakai orange. Oke. Selanjutnya yang bagian bawahnya ini kita kasih warna kekuningan ya. Seperti ini. Agak ke sini. Terus di sini kita buat seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk fontnya di sini kita pakai font apa ya? Font misal ini ya. Oke, font coklat. Kita buat bold. Fitri, Idul Fitri. Ini kita perkecil dikit. Terus di sini kita relative positionnya. Terus jangan lupa stroke-nya jangan terlalu tebal. Terus di sini relative position seperti ini. Nah, untuk ini kita copy dan di sini stroke kita tambahkan warna hitam. Terus kita kasih shadow warnanya juga hitam. Blur radiusnya kita segini. Terus kita kasih sini gini, kita centang. Terus kita tempatkan di tengah-tengah, lalu ini kita tempatkan di sini. Terus kita kasih inner shadow. Inner shadownya ini kita kasih putih aja. Nah, seperti ini biar kelihatan kayak timbul gitu. Blurnya kita turunin. Oke. Oke. Nah, sudah kayak kita kasih tambahkan stroke yang putih lagi dikit aja, nggak usah banyak-banyak, satu atau dua gitu. Oke, setelah selesai seperti ini kalian bisa nambahkan lagi untuk bawahnya, misal dikasih tulisan apa sawal gitu, kita tambahkan untuk space nya oke, di sini kita buat warnanya adalah gradient. Kita pilih yang ini, terus ini. Nah, ini kita kasih seperti ini. Oke. Terus yang ini kita juga kasih kita tambahkan. Ini kan cuma dua ya, kita tambahkan, kita plus. Terus yang ini kita kasih juga transparan. Jadi nanti transparan seperti ini. Oke. Seperti ini kita centang. Lalu untuk warnanya ini kita atur warnanya warnanya biru ya. Kalau mau kasih warna hijau juga nggak masalah sih ya, nggak masalah. Kita ambilkan warna birunya dari sini. Kita oke. Kalau teman-teman belum jelas, kalian bisa apa ulang-ulangi lagi untuk videonya. Kita centang. Oke. Terus di sini kita masukkan lagi yaitu satu sawal, satu Syawal 1444 Hijriah seperti ini. Kita oke. Terus di sini kita ubah fontnya. Fontnya di sini aku pakai font yang apa ya? Font misal kita pakai Visquad. Nah, supaya ini kelihatan, kita kasih stroke biru. Oke,
seperti itu. Sekalian kita kasih tambahan tulisan lagi, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dannya kasih pakai simbol aja, dan batin, selesai. Kita oke. Terus di sini kita buat warnanya putih, sama putih, putih seperti ini. Terus untuk fontnya kita buat font, namanya fontnya apa ya, Bogalu Regular. Nah seperti ini, lalu kita tempatkan di sini. Nah di sini kita kasih stroke, stroke-nya hitam, sudah hitam ya, kita tambahkan. Nah kita kasih shadow, shadow-nya ini kita turunin blur radiusnya menjadi 0. Terus kita tambahkan dikit seperti ini. Terus ini yang offset J kita tambahkan juga seperti ini. Nah seperti ini sudah selesai. Kita cek lagi, Musola Nurul Huda, Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah setelah selesai seperti ini, kalian tinggal save project terlebih dahulu. Idul Fitri, kali aja nanti kalian bisa jual kembali Idul Fitri. Oke. Nah setelah kalian simpan apa templatenya, kalian bisa menyimpannya file buat nanti bisa dicetak. Nah untuk format JPG ini kita ganti menjadi format PNG. Terus kita save to gallery. Kita tunggu proses menyimpan sampai ada saving image dan sudah selesai seperti ini. Jadi sudah selesai, kita cek ya, kita cek di galeri. Simpan. Oke. Musola Nurul Huda, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube Mujib Mustofa supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube Mujib Mustofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pixelivers Indonesia.